Kratos. Ya, kalau mereka mau mengunjungi kalian di bawah laut, kami bernapas dengan udara di atas. Ini cara kami mendapatkan oksigen sintesis, sama seperti kalian di dalam air. Wow, apa kau ini ilmuwan? Bukan, aku hanya tupai. Aku tidak bisa menjadi ilmuwan, walaupun itu mimpiku. Senitix, tarik kembali ucapanmu. Aku yakin kau bisa melakukan apapun. Sungguh? Wow. Aku seorang ilmuwan. Sains. Kau mengejek, kawan kecil. Aku akan tinggal di sini dalam kubah kaca dengan pohon di dalamnya. Siapa tahu? Au. Au. Dia yang memberitahuku. Tidak peduli siapa diriku atau dari mana aku berasal, aku harus mengejar mimpiku. Itulah seorang sahabat, dan itulah sebabnya di mataku SpongeBob bukan penjahat. Dia adalah yang terbaik di dasar laut, dan itulah yang kurasakan. Jadi, tolong jangan sakiti dia. Pria ini melanggar hukum. Hukum, kau harus diam di rumah dan menerima fakta ada orang yang mencuri siputmu. Hukum, mungkin tidak ada yang bisa aku lakukan. Ya, menurut pemikiran bintang laut ini, hukum itu memang harus dilanggar, dan SpongeBob adalah buktinya. Kesalahannya hanyalah memiliki ketabahan untuk mencoba dan menyelamatkan temannya. Bagaimana aku tahu? Hah, aku hanya kumpulan kesepian di atas bukan kayu saat pertama bertemu dengannya. Hai, namaku. Hai, namaku. Halo, namaku SpongeBob. Siapa namamu? Aku Patrick. Kenapa kau menangis, Patrick? Aku rindu rumah. Ya, itu alasan yang bagus. Mungkin yang kau butuhkan hanya teman. Aku tidak punya teman. Ya, kau punya satu sekarang. Sungguh? Siapa? Aku. Kau serius? Tentu saja. Ayo. Spons kecil. Ayo, yang manis itu menyelamatkan bintang laut kecil yang menyedihkan ini. Dan tidak banyak yang berubah hingga hari ini, yang mulia. Hatiku, kawan. Aku tidak menyukai SpongeBob. Bahkan, aku suka mencacinya. Wow, 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 wow! Tapi aku juga bertemu dengannya pada perkemahan musim panas. Aku mengingatnya seperti baru terjadi kemarin. Itu malam pentingku. Acara tahunan bakat perkemahan terumbu. Dan hadiah utamanya adalah piala perkemahan. Terima kasih, Larry. Ingat ya, jangan lupa memberikan suara. Wiwo, wiwo. Peduliku hanya satu, piala itu jadi milikku. Hey, Squidward. Bap. Diam, aku sedang pemanasan sekarang. Aku harus memenangi piala. Waka waka maka mia adalah ikan buntal. Piala itu milikku. Aku membuat para penonton mendengarkan suara klarinetku yang merdu. Terima kasih, Squidward. Indah sekali. Terima kasih. Dan
dan pialanya jatuh kepada... Terima kasih. SpongeBob dan Patrick. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak, Ibu. Aku dirampok dan tidak pernah memainkan klarinet lagi. Tidak. Squidward. Pergilah. Patrick dan aku, bicara pada salah satu juri dan coba tebak. Ada kesalahan besar. Sebenarnya kau yang menang piala perkemahan. Itu benar, ya. Aku menang. Benar sekali, Squidward. Aneh juga mereka bisa salah hitung seperti itu. Tapi aku rasa itu mungkin. Yeay, kerja bagus, Squidward. Tidak ada yang lebih pantas. Wow. Dan jangan pernah berhenti memainkan ini. Klarinetku. Lihat aku. Aku berhasil melakukannya. Yeay. Itulah kenapa, walaupun aku tidak menyukai SpongeBob di waktu yang bersamaan, ya, aku menyayanginya. Huh? Aku menyayangi dan membencinya. Dia seperti es krim dengan garam di atasnya, karena dia sangat manis dan sangat menyebalkan. Dia baik dan gangguannya sangat menyebalkan. Oke, baiklah, dia sangat-sangat menyebalkan. Tapi spons kecil berwarna kuning ini adalah temanku. Dan dia tidak pantas mati. Aku akan katakan bagianku sekarang jika pengadilan setuju. Aku ingin mengatakan pada kalian bagaimana SpongeBob mengubah hidupku. Tapi, tidak akan. Mungkin aku juga akan bicara tentang bagaimana dia menginspirasiku saat aku hanya pedagang kecil restoran rusa. Tapi, tidak. Aku juga akan mengatakan bagaimana dia menyemangatiku untuk membuka restoranku sendiri. Kau harus buka restoranmu sendiri nanti. Krusty Krab, yang terkenal dengan creamy patty buatanku. Beli 2 bayar 1 setiap Rabu, sebarkan berita ini. Tapi, tidak. Kalian tidak akan mendengar pujian dariku. Karena itu tidak adil baginya. Itu bahkan tidak akan bisa menjelaskan sebesar apa hati anak ini. Sangat besar. Dan dia melakukannya dengan hati. Semua yang dilakukannya. Masa. Pesanan siap. Bersih-bersih. Menghidangkan creamy patties yang lezat. Tapi itu lucunya. Aku selalu berpikir formula rahasia creamy patty adalah rahasia kesuksesanku juga. Kami sajikan sarapan jam 11, jam 12 akhir pekan. Hingga SpongeBob datang untuk bekerja padaku. Baru kusadari bahwa formula itu hanyalah daftar bahan-bahan dan metode pemberi rasa. Hanyalah resep yang selalu dijaga. Formula rahasianya sesungguhnya ada di sini. SpongeBob SquarePants. Bersiaplah. Maestro.